Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya beserta 4 orang teman saya tetap melanjutkan perjalanan naik ke Gunung Puntang. Meskipun telah ada himbauan dari pihak pengelola bahwa kami dilarang untuk melakukan pendakian ke Gunung Puntang. Cuaca di bulan Desember ini lagi musim hujan dan hujan deras. Nah, di sini penampakannya aja ya teman-teman, cuacanya cerah karena ini masih pagi. Hujannya itu terjadi pada siang hari dan deras. Kenapa kami dilarang naik? Karena rawan terjadi longsor ya di daerah pendakian. Baik, saya akan perkenalkan teman saya satu persatu ya di sini. Pertama saya itu sendiri ya. Kemudian yang kedua ini namanya Sri Rahayu, mahasiswa PKM Pascasarjana UPI. Dan ini namanya Effendi, artis Korea, kadang dipanggil Sehun. Dan ini temannya atau sahabatnya namanya Amin, alias Muhammad Amin. Tadi apa mas? Oh, Jawa. Wah, Jawa. Ya. Di mana? Di sini. Di bawah. Oh, di bawah. Di sini di monitoring dulu. Di apa? Biar adaptasi dulu sama lingkungannya. Biar bisa kembali liar lagi ya. Iya, biar bisa kembali. Oh. Ya. Itu wahnya tadi dari mana? Itu sitaan dari warga. Oh, sitaan dari warga yang menangkap ya. Yang menjual. Sebenarnya. Lihatkan lagi. Iya. Ya, jadi sebenarnya dia cepat punah karena yang diambil bayinya, sementara induknya pasti dibunuh kalau iya. Oh begitu. Tujuannya? Karena dipelihara. Kan yang oh dipelihara. Oh iya, jadi kalau mau pelihara uak katanya mulai dari kecil sama dengan burung kakatua ya. Kalau mau jinak harus dirawat dari kecil. Primata kan perilakunya kayak manusia gitu. Anaknya. Makanya uak yang nanti mau ditangkarkan di sini itu hasil sitaan katanya. Sebenarnya itu jangan coba-coba memelihara hewan-hewan yang dilindungi. Pakan secara langsung ya? Maksudnya enggak dipakai? Kalau yang di kandang itu masih dikasih kali, masih. Putih kali. Oke, lanjut lagi. Ayo. Lewat via mana ini? Ini kita lewat jalur Tanjakan Sebel. Tanjakan Sebel? Tanjakan Sebel. Kenapa dinamakan Tanjakan Sebel? Kelihatannya. Sebel deh. Nih, mungkin karena jauh ya. Ini dia agak curam ya. Mungkin kita istirahat dulu di sini. Ini kira-kira berapa menit lagi nih ya? Ini kita untuk ke pos 4 sekitar 20 menitan lagi ya. 20 menitan lagi. Oh, per pos sekitar setengah jam ya. Pos bayangan itu sebenarnya. Pos bayangan, berarti masih jauh puncaknya. Iya, yang aslinya itu kita kan ada 3 pos. Pos 3, pos 2, sama pos 1. Oh, berarti jadi, pos 5 sama pos 4 ini hanya bayangan aja. Lu lama itu. Oke. Bayangan 5, bayangan 4. Sudah ngos-ngosan, barusan kali ini saya naik ngos-ngosan kayak gini. Besok-besok kalau saya mau mendaki, saya harus mendaki dulu. Kenapa? Jadi bahwa itu ada bekas benteng ya. Ah. Bekas benteng Belanda. Kecil saja. Bayangkan sebentar company sampai naik ke atas ini untuk membuat benteng pertahanan pada Perang Dunia Kedua. Oke, lanjut ya. Security, tolong. Rumahmu emang ada security-nya. Nemu bekas macan cuy. Jadi ini beda dengan bekas babi ya. Sebenarnya ini dari bekas macan dahan. Itu juga bagian ini tapi sudah dilatih tadi sama teman. Bekas macan tahan. Wuk. Nah, di sana saya menemukan juga ini. Apa namanya? Saya enggak tahu bunga jenis apa ini ya.
Nah ini mungkin dapat dilihat teman-teman. Saya kurang tahu itu anggrek kah atau bukan kah. Nah itu cantik sekali ya. Cuman kamera saya gak bagus. Bagi yang mau menyumbangkan saya kamera atau HP yang bagus boleh. Supaya saya bisa bagus membuat video kontennya. Ini cantik sekali. Gak tahu bunga apa namanya, anggrek kah atau apakah. Oke. Oke, lanjut. Mana? Ini pos berapa ya? Ini pos 3. Pos 3. Ini tempat landai, jadi masih ada 2 pos lagi. Kalau mau lihat buktinya, ini. Taruh di sekitar. Wih, sepatu macan. Eh, biar sekuat macan deh. Tuh, area camp pos 3 bang. Muap banget. Cungan. Kan panas. Mana lagi? Oh, penguapan itu. Gunung Batu Kareta. Aku mau nggak ada keringetnya. 1901 mdpl, jadi sudah mau ketinggian 2000. Jadi kita istirahat dulu. Apa? Bukan tuang ya? Sedikit lagi sampai.